mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupung, diiringi div-div kehormat masuk ke Dewan. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita sama-sama berdiri tegak untuk menyanyikan lagu Ibu Pertiwiku. Dengan kehormatnya dipersilakan. Semua hadirin dipersilakan duduk. Lebah kemiri, pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Yang Berhormat dan para hadirin yang dihormati, bagi memohon dan memberkati majlis, dengan segala hormatnya, menjemput Ustaz Rafizi Wahab bagi membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan bacaan doa, saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian untuk sama-sama kita membacakan Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kata ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para pengikut baginda,
pengikut baginda, para wali dan seterusnya sehingga hari kiamat. Al-Fatihah. Seterusnya kepada guru-guru kita, dan tidak dilupakan kepada guru-guru daripada perguruan persilatan Keris Naga II yang terdahulu maupun yang sekarang, dan kepada perguruan-perguruan silat yang lainnya yang berada di negeri Sarawak ini. Bagi yang telah tiada, semoga roh mereka dalam rahmat dalam dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang masih ada, semoga dipanjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki mereka dan terus memimpin perguruan silat ini sehingga hari kiamat. Al-Fatihah. Amin, amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang selayaknya menerima puji-pujian. Pada malam yang berbahagia ini, kami dengan penuh rasa kegembiraan dan kesyukuran memohon ke hadratmu ya Allah, agar memberkati dan merahmati majlis malam penamat perguruan persilatan Keris Naga II bersempena program Temasya Warisan Okshi, anjuran Kuarisma dan Rumpun Silat Sarawak 2019 yang kami adakan ini. Allahumma ya Allah, ya Fattah wa ya Alim, ya Allah, jadikanlah usaha murni kami dalam memertabatkan seni persilatan ini suatu usaha yang berterusan yang dirahmati dan diberkati olehmu dan tercapai segala matlamatnya. Kurniakanlah kami kekuatan agar segala ilmu yang kami perolehi dapat kami amalkan dalam kehidupan kami dan di masa mendatang. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, perkukuhkanlah hubungan dan perpaduan antara kami. Mesrakanlah dan satukanlah hati-hati kami. Bimbinglah kami ke jalan yang selamat. Selamatkanlah kami daripada kegelapan menuju cahaya, dan jauhkanlah kami daripada setiap keburukan, sama ada yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Lindungi dan peliharakanlah kami ya Allah dari sebarang malapetaka, mara bahaya dan ancaman-ancaman musuh yang boleh memudaratkan diri kami, keluarga, bangsa, agama dan negeri kami. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dari Allah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon arang. Pemanis kata selamat datang, awan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam budaya, salam silat untuk semua. Mengalu-alukan kehadiran ke majlis yang berhormat Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupung,
Yang Berbahagia Datuk Dr. Sanib bin Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Encik Yaakob bin Noshin, Pengerusi Kewarisma, Yang Dihormati Tuan Haji Muhammad Ali bin Zainuddin, Naib Presiden Rumpun Silat Sarawak, Ayahanda Moshidi bin Matum, Pengerusi Rumpun Silat Sarawak Bahagian Kuching, Ayahanda Guru Azmi bin Jahidin, Pengasas Perguruan Keris Naga II, Ayahanda Zaini bin Jahidin, Pengerusi Perguruan Keris Naga II, Ayahanda guru-guru yang mewakili perguruan masing-masing, para pesilat, tuan-puan dan para hadirin sekalian. Yang Berhormat Datuk-datuk dan para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama berkumpul bagi memertabatkan seni silat warisan negara, warisan sepanjang zaman, warisan yang tak akan lapuk di kemajuan teknologi terkini. Selamat datang ke majlis malam penamat Perguruan Keris Naga II bersempena program Pesta Temasya Warisan Semat Kuching, Warisan Heritage Oksi 2019, anjuran Kewarisma dan Rumpun Silat Sarawak. Sudilah Tuan jalan belapan, jalan belapan di kala kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, ucapan aluan selamat datang. Untuk itu majlis menjemput Pengerusi Perguruan Silat Keris Naga II, Ayahanda Zaini bin Haji Jahidin, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Kepada pengacara majlis, Yang Berhormat Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman Adun N6 Tupung, Yang Berbahagia Encik Abdul Yaakob bin Norshen, Pengerusi Kesenian dan Warisan Melayu Kewarisma, Setiausaha Steering Committee Pesta Temasya Melayu 2019. Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Sanib bin Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Tuan Haji Muhammad Ali bin Zainuddin, Naib Presiden 2 RSS. Ayahanda Moshidi bin Matun, Pengerusi RSS Wilayah Kuching. Ayahanda Guru Azmi Haji Jahidin, Pengasas Perguruan Keris Naga II. Ayahanda guru yang mewakili perguruan masing-masing, para pesilat, tuan-tuan dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, atas rahmat dan kurnia Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sihat wal afiat dan dapat bersilaturahmi hadir di majlis upacara adat namat Perguruan Keris Naga II yang diadakan di dalam Dewan Yang Gah ini, bangunan Dewan Undangan Negeri Lama. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini menjadikan wasilah untuk mendapatkan kucuran rahmat dan marfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada tahun 1974, abang saya, Guru Azmi, bersetuju mengambil dan melatih murid seramai 7 orang mengikut persyaratan asli perguruan. Selepas itu, ramai yang datang ingin belajar.
pelajar dari Institut Teknologi Mara, staff dan kru dari Malaysian Airlines System juga pernah belajar. Bilangan murid bertambah. Itulah detik permulaan evolusi berkembangnya perguruan silat Negapalu yang kini digelar Kris Naga II. Kini 45 tahun usia perguruan, ayahanda guru masih bergiat aktif dalam bidang persilatan. Semangat dan ilmu diwarisi oleh putra-putra beliau. Bersama rakan-rakan persilatan berjuang dan berbakti meneruskan aktiviti perguruan hingga ke hari ini. Dalam kita meraihkan majlis yang gilang gemilang pada malam ini, ada juga rakan seperguruan yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Sama-sama kita doakan agar roh mereka senantiasa dalam rahmat dan marfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Perguruan Kris Naga II telah melahirkan pesilat mewakili Sarawak dalam Sukan Sukma pada tahun 1994, 1996, 2002 dan 2018. Mewakili Sarawak dalam pertandingan silat olahraga peringkat kebangsaan pada tahun 2000, 2001 dan 2004. Mewakili Malaysia silat olahraga kelas H Putra pernah memenangi pingat emas di pertandingan jemputan dunia di Belgium dan pingat gangsa Sukan Si 2001. Alhamdulillah. Tahniah kepada mereka. Silat Melayu sejarahnya panjang dengan pelbagai bentuk dan gaya. Keasliannya dan geraknya diabadikan dengan dipelajari dan diwarisi secara turun-temurun. Ia merupakan identiti kepada masyarakat Melayu dan hanya boleh disimpan dengan mempelajari dan diamalkan. Jika tidak, ia akan pupus dan hanya dikenali melalui tulisan dan gambar sahaja. Ingat pesan Wira Laksamana, tanah Melayu, tanah pusaka, megah berdiri di singgah sana. Adat dijunjung, nama dijaga, tidak hilang Melayu di dunia. Lembaganya bersih, nyawanya suci, berseru kepada putra dan putri agama yang mulia, junjunglah tinggi, belalah bangsa, adat dan negeri. Bagi pihak pengurusan Kris Naga II, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur atas penghormatan memilih kami menyertai Pesta Temasya Melayu 2019 dalam acara istiadat namat perguruan persilatan. Terima kasih kepada pihak pengurusan Kris Naga II yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan acara pada malam ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Untuk menutup ucapan ini, izinkan saya mengungkap kata hikmah dari Guru Mursyid Pondok Pesantren Suryalaya yang senantiasa menjadi panduan dan peringatan kepada kami. Jangan merasa pandai, harus pandai merasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Zaini bin Haji Jaidin, pengerusi perguruan silat Kris Naga II atas ucapan alu-aluan itu tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput Encik Yaakob bin Noshin, pengerusi Kewarisma, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
kasih kepada pengacara majlis. Yang berhormat Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman Adun N6 Tupong serta isteri. Yang berbahagia Datuk Sanib bin Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Yang saya hormati Ayahanda Guru Azmi Haji Jahidin, Pengasas Perguruan Kris Naga Dua. Ayahanda guru-guru yang mewakili perguruan masing-masing, para pesilat-pesilat, tuan-tuan, puan-puan dan pada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya saya nak minta maaf dulu lah, kerana saya tadi diberitahu oleh yang berbahagia Datuk Dr. Sabariah Putit, penasihat steering committee Temasha Warisan All Kuching Smart Heritage 2019, bahawa beliau tidak dapat hadir pada malam tu kerana ada tugasan. Begitu juga dengan pengerusi bersama yang berbahagia Profesor Dr. Ir Al-Khalik Haji Osman, nya malam tu di Yayasan Sarawak, nya dua tek berkirim salam, minta maaf banyak-banyak katanya. Jadi alhamdulillah, saya cuma nak menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada perguruan Kris Naga Dua kerana telah berjaya pada malam tu. Saya rasa tu hebat malam tu, kerana dah dua malam kita bersama-sama makan amat, malam tu hebat malam tu. Warisan yang dipertonjolkan, sambutan yang dipersembahkan, kata orang tadi, ialah warisan kita orang Melayu Sarawak. Mungkin kita, kata orang tadi, berfikir warisan apa yang kita nak jaga. Tetapi bak kata oleh Datuk Sabariah tengah hari tadi ketika bersama melihat hadrah, nyamada itulah warisan kita. Kita si mau warisan seni silat kita, seni hadrah kita terlepas daripada genggaman kita katanya. Ya? Walaupun saya tu pun dah masuk 5 siri dah sebenarnya. Mun BMW mahal lah sebenarnya. Tetapi saya rasa belum cukup lagi. Kata orang tadi, apa yang kita nak kumpul ya, supaya anak-anak muda kita terus mewarisi. Sebabnya saya nak mengucapkan tahniah kepada perguruan Kris Naga Dua kerana telah berjaya. Tadi saya masuk, saya lihat banyak nembiak-nembiak kecil kata kita, anak-anak saya ya, cucu sebenarnya, yang banyak mempelajari silat tu tadi. Jadi ia merupakan satu kesinambungan yang berterusan kepada warisan kita. Tahniah dan sabas lagi sekali kepada perguruan Kris Naga Dua. Walau bagaimana sekalipun, kita sentiasa beringat dan berjaga seperti yang saya katakan tadi, bahawa janganlah warisan itu lepas daripada genggaman kita. Jadi bukan setakat kata orang tadi pihak Kawarisma, tetapi kita mengucapkan terima kasih yang tak terhingganya kepada pihak Okeshi All Kuching Smart Heritage, kenapa memberi kepercayaan kepada Kawarisma pada tahun tu untuk mengadakan temasha All Kuching, warisan All Kuching Smart Heritage 2019. Begitu juga dengan kerajaan negeri. Kenapa kesungguhan sidaknya untuk melihat warisan kita orang Melayu tu terjaga cukup benar-benar prihatin. Sehingga kata orang tadi dibuat satu temasha di mana kita nak lihat macam ni perguruan-peguruannya makan tamat ataupun namat kata kita orang Melayu Sarawak, supaya nyasi hilang seperti kata oleh pengurusi majlis tadi, si lapuk di hujan tak lekang di panas. Jadi macam ya juaklah Kawarisma minta tolong, minta bantu, sama-samalah kita kata orang tadi menjaga warisan budaya seni negeri kita.
Jadi saya sih nak banyak madah lagi, cuma sekali lagi saya nak mengucapkan tahniah lagi sekali dan syabas kepada pengurusan perguruan Keris Naga Paloh Naga Dua kerana kejayaan pada malam tu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Yaakob bin Noshin, pengerusi Kaurisma, atas ucapan itu tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika suaranya tiada berbicara. Untuk itu, hadirin dengan penuh hormat, dengan diteruskan lagi acara dengan menjemput yang berhormat Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tubong, bagi menyampaikan ucapan. Dengan kehormatnya, dipersilakan. Terima kasih, saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Encik Yaakob bin Noshin, Pengerusi Kesenian dan Warisan Melayu ataupun Kawarisma, merangkap pengerusi bersama Pesta Temasya Melayu 2019. Yang bahagia Datuk Sanib bin Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, terima kasih kerana dapat hadir bersama-sama kami pada malam ini. Ayahanda Guru Azmi Haji Jahidin, pengasas perguruan Keris Naga Dua. Ayahanda Guru Zaini bin Haji Jahidin, pengerusi perguruan Keris Naga Dua. Ayahanda Morshidi Matun, pengerusi Rumpun Silat Sarawak Wilayah Kuching. Ayahanda guru, ayahanda guru, rakan-rakan seperguruan, rakan-rakan perguruan, tuan-tuan, puan-puan, adik-kakak yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu pertiwiku, salam persilatan. Pertama sekali, izinkan saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat kita berhimpun dalam dewan yang serba indah ini, dengan peralatan yang serba canggih ini, bagi kita bersama-sama meraikan tradisi turun-temurun kita sejak dahulu kala lagi, untuk kita pertontonkan, untuk menjadi maklumat ataupun ilmu kepada anak-anak muda belia kita. Tahniah saya ucapkan kepada Ahli Jawatan Kuasa Penganjur kerana telah berjaya menganjur program yang begitu baik sekali, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada OKC dan Kawarisma dan Kerajaan Negeri Sarawak kerana telah memberi semangat ataupun sokongan yang tidak berbelah bagi kepada silat di Negeri Sarawak. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada perguruan Silat Nilam Sari dan perguruan Hidayah Pukulan Cik Dahlan kerana pada malam hari Jumaat, malam Sabtu dan Sabtu malam Minggu, mereka telah menganjurkan majlis penamat mereka, dan pada malam ini tiba giliran perguruan Keris Naga Dua. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk minta juga lah dengan Dak Kawarisma tu, supaya minta lagi dengan Kerajaan Negeri Sarawak agar membantu melebarkan lagi program ini kepada perguruan-perguruan yang lain. Karena kita tahu ada banyak perguruan yang aktif di Kuching ini, dan saya lihat pada malam ini ramai daripada perguruan-perguruan yang lain datang bersama-sama untuk meraihkan program kita malam ini, dan seterusnya mengukuhkan lagi silaturahim di antara kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya selalu
berucap setiap kali dalam apa juga program sekalipun. Setiap program yang kita laksanakan sudah tentu ada objektifnya. Dan objektif pada malam ini adalah untuk mempertontonkan ataupun memberi berkongsi dengan masyarakat tentang budaya Melayu ataupun budaya silat kita tu. Kenapa ini penting tuan-tuan dan puan-puan? Kita sering mendengar yang amat berhormat Ketua Menteri kita selalu berkelakar hal digital economy, cerita hal moden, cerita hal kita harus melangkah ke hadapan. We should embrace the new technology. Tetapi dalam masa yang sama, yang amat berhormat Ketua Menteri kita tidak lupa dengan warisan seni Melayu kita. Beliau juga menitik beratkan untuk memastikan warisan itu sentiasa dijaga sampainya dapat dirasai oleh anak cucu kita, dan setidaknya lagi menjaganya untuk disebarkan kepada anak cucu cicit setidaknya lagi. Kenapa ini penting tuan-tuan dan puan-puan? Untuk memastikan kita dapat mencapai apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita untuk menjadi negeri yang maju dan untuk leapfrog Sarawak pun ekonomi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Apakah hubung kait objektif ataupun hasrat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita dengan apa yang kita pertontonkan ataupun apa yang kita anjurkan pada hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, silat sudah wujud di negeri Sarawak tu sudah sekian lamanya. Mungkin kita mau tahu lagi sejarahnya dengan lebih mendalam, kita ada pakar sejarah kita situ, Datuk Sanib Said. Beliau pakar dalam perihal sejarah Melayu Sarawak tu. Dan saya telah membaca kajian yang bahagia Datuk melihat YouTube di mana beliau berkongsi dengan kita bahawa sidak masyarakat Melayu Sarawak itu sudah lama sudah bertapak di negeri Sarawak dan sudah maju bukannya di Sarawak saja, dan ia telah melebarkan diri sidaknya ke seluruh Asia Tenggara. Malahan kita mendengar orang Melayu Nusantara terkenal di seluruh dunia. Jadi apakah maksudnya ini tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya orang Melayu pada zaman dulu danya sudah berkembang luas dari segi ekonominya, dari segi persilatannya, dalam pelbagai aspek. Dan sudah tentu antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan ini adalah adat budaya yang mereka amalkan. Budaya inilah yang harus kita kekalkan supaya anak-anak kita dapat mempraktikkan budaya itu dan seterusnya menjadi seorang individu yang lengkap dan dapat menyumbang balik kepada negeri Sarawak. Maka sebab ialah karena kita yakin budaya ini diterapkan melalui warisan-warisan sejak zaman berzaman dulu. Macam-macam budaya-budaya dan warisan yang dapat membantu membentuk insaniah sidak belia-belia kita itu, seperti silat, seperti hadrah, seperti pelbagai lagi warisan-warisan yang terbukti dapat membentuk belia kita untuk menjadi insan yang lengkap. Budaya saja harus diajar oleh guru-guru. Dan sudah tentu sidak anak-anak belia itu melihat contoh daripada guru-guru. Maka sebab itulah penting bukan sahaja kita mempelajari ilmu, tetapi kita harus menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak muda kita. Tambahan pula dengan teknologi terkini, macam-macam media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, di mana maklumat senang dikongsi dengan seluruh dunia. Adanya maklumat yang bagus, adanya maklumat yang tidak bagus. Jadi bila kita sudah menjadi pemimpin pesilat yang menjadi contoh kepada anak-anak belia kita, maka marilah kita guna teknologi terkini, media sosial, untuk menunjukkan kepada anak-anak muda kita budi pekerti yang tertinggi supaya mereka boleh mewarisi perkara tersebut. Kerana adanya bukannya ajak belajar di gelanggang, tetapi di luar gelanggang sidaknya expose dengan pelbagai macam-macam cabaran. Mun bukan kita selaku pimpinan-pimpinan mendidik anak-anak belia kita tu cemne budi bahasanya, cemne budi pekertinya, cemne disiplinnya, siapa lagi yang nak ngajar sidaknya? Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat
betapa pentingnya peranan perguruan-perguruan di negeri Sarawak itu untuk memastikan anak-anak belia kita mampu untuk menghadapi pelbagai cabaran di masa hadapan. Cabaran itu macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan. Bentuk cabarannya macam-macam. Maka tuan-tuan, ayahanda guru, jurulatih, kitalah yang bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak kita bersedia bila cabaran ini datang kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada ibu bapa yang sentiasa menyokong dan menyokong program-program silat. Susah payah setidaknya ngantar anak setidaknya untuk training, ngambil anak setidaknya untuk training. Jadi kita mengucapkan terima kasih di atas pengorbanan ibu bapa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin hendak berucap lebih panjang lagi. Sudah tentu kita hendak melihat program-program yang telah disusun atur oleh jawatan kuasa pengelola. Dan untuk makluman juga, sebenarnya saya tu ada dua topi dipakai saya malam tu. Pertamanya saya dijemput selaku tetamu kehormat sebagai adun Enam Tupung untuk merasmikan program ini, tapi sebenarnya saya adalah salah seorang daripada pelajar perguruan keris Naga Dua pada malam ini, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ayahanda guru kerana telah mendidik kami, who've made us who we are today. Kalau bukan kerana guru-guru kami, maka kami tidak akan berada di sini, dan saya yakin rakan-rakan yang lain pun perasaan sebegitu juga. Jadi dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis malam penamat perguruan keris Naga Dua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat atas ucapan perasmian itu tadi. Diminta yang berhormat menunggu sebentar di atas pentas untuk acara seterusnya. Dijemput pengerusi dan para tetamu terhormat yang duduk di barisan hadapan untuk bersama yang berhormat di atas pentas untuk pelancaran simbolik majlis malam penamat perguruan keris Naga Dua. Dijemput yang berhormat untuk memukul beduk bagi tanda simbolik perasmian majlis malam penamat perguruan keris Naga Dua. Naga Dua. Terima kasih yang berhormat dan para tetamu terhormat atas kesudian menyempurnakan perasmian majlis. Dijemput yang berhormat dan para tetamu untuk kembali ke tempat duduk. Lebah bukan sebarang lebah, membawa madu banyak gunanya. Sembah bukan sebarang sembah, semah Melayu dengan taatnya. Kelat bukan sebarang kelat, kelat mengkudu ada khasiatnya. Silat bukan sebarang silat, silat Melayu kaya falsafahnya. Seterusnya, kita mempersilakan Muhammad Asromia, guru muda kanan
bagi menyempurnakan upacara pembukaan gelanggang perguruan silat keris Naga Dua. Dipersilakan. Bermula dengan semangat kepahlawanan yang diwarisi dari kedua datuk beliau, dari sebelah ibunda dan ayahanda beliau. Guru Azmi Muda telah merantau seawal usia remaja demi menimba ilmu persilatan Melayu. Pada sekitar tahun 1972, ketika beliau berusia 21 tahun, Guru Azmi Muda telah merantau ke daerah Paloh, Kalimantan. Di Paloh, beliau telah berguru dengan seorang ahli hikmah yang gelarannya dirahsiakan, terbatas hanya diketahui oleh ahli-ahli perguruan. Proses penuntutan ilmu persilatan purba Naga Paloh hanya memakan masa 7 hari 7 malam, meliputi ilmu lahiriah dan ilmu batiniah, akad serta sumpah. Sekembali beliau dari Paloh, mulalah beliau membuka gelanggang persilatan dan mengambil pelajar. Menurut syarat persilatan purba Naga Paloh, beliau hanya mengambil 7 pelajar pada setiap suatu masa. Proses pembelajaran pula hanya selama 7 Jumaat, dimulakan dengan majlis bai'ah pada malam Jumaat pertama dan ditutupi dengan majlis penamat pada malam Jumaat ke-7. Pada era 90-an, budaya persilatan Melayu telah mula dikomersilkan. Penubuhan rumpun silat Sarawak pada ketika itu telah merubah lanskap budaya silat tradisional yang selama itu bersifat tertutup dan tersembunyi. Selari dengan perubahan zaman pada ketika itu, budaya silat Melayu mula dibuka dan diketengahkan kepada masyarakat. Pada era 90-anlah, Guru Azmi telah berkeputusan untuk menyertai rumpun silat Sarawak demi untuk menyumbang kepada pembangunan budaya silat Melayu. Namun begitu, demi memelihara keaslian seni purba Naga Paloh, beliau telah merubah nama perguruan beliau daripada Naga Paloh kepada Keris Naga Dua. Ini bertujuan untuk memelihara keaslian seni purba Naga Paloh agar tidak dicampur aduk dengan pembaharuan teknik silat Melayu moden. Maka, secara komersialnya, kini perguruan beliau dikenali sebagai Keris Naga Dua. Namun, seni purba Naga Paloh masih tetap asli terpelihara dan hanya dipelajari secara tertutup dan tradisional. Yeah.
Demikianlah tadi upacara pembukaan gelanggang. Yang berhormat dan para hadirin yang dihormati, persembahan bayang itu tadi menceritakan tentang tawarikh bermulanya sebuah perjalanan dan perjuangan perguruan Keris Naga Dua. Syukur silat Keris Naga Dua kini masih lagi kukuh dan gah di persada dunia persilatan walaupun masa silih berganti. Perahu payang layarnya merah belayar menuju arah utara. Keris dipegang bersintukkan darah, adat pahlawan membela negara. Silat Melayu pada lahirnya, pengertian gerak pada batinnya. Hendaklah mahir seluruh anggota, hendaklah jujur pada jiwanya. Majlis kita teruskan dengan upacara istiadat namat perguruan Keris Naga Dua. Dipersilakan bakal guru muda Dipersilakan sekali lagi bakal guru muda seterusnya dijemput pendeka merah. Dan seterusnya pendeka hitam. Seterusnya dijemput pendeka putih Ayahanda Zaini Jahidin menemani guru pengasas Ayahanda Azmi Jahidin untuk menyempurnakan acara. Dipersilakan. Baiklah, kita mulakan upacara bertangas. Sama-sama kita saksikan acara bertangas. Acara bertangas ini adalah untuk membakar gaharu, merupakan alat utama ritual sebagai simbolik sumpah setia akan murid dan guru. Tujuh pertala bumi, tujuh pertala langit. Dari gunung ke lembah curam, dari sungai ke lautan bergelombang,
kembara adalah setia pada sumpah. Kemenyan dan setangi adalah penyeri kehadiran kita. Warisan berkurun dari Datuk Laksmana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sumpah pendekar, pantang undur walau setapak, pantang maut sebelum ajal, pantang derhaka pada titah, pantang keris di pinggang kalau tidak berani mati. Sekali lagi dimaklumkan bahawa acara bertangas merupakan simbolik sumpah setia akan murid dan guru. Sumpah pendekar, pantang undur walau setapak, pantang maut sebelum ajal, pantang derhaka pada kita, pantang keris di pinggang kalau tidak berani mati. Berdentum guruh di langit, merkah bumi dipijak, pendekar takkan gundur setapak. Pulangkan pamor pada kerisnya, pulangkan sirih pada gagangnya, pulangkan mahkota pada tahtanya, pulangkan langkah pada gelanggang, pulangkan sumpah pada pendekar, pulangkan rohani pada jasmani.
pulangkan bangsa dan martabat. Sumpah bukan hanya di bibir, genggam bara api biar sampai jadi arang. Bumi warisan ini, tanah tumpah darah kita, masih menuntut semangat yang belum tertunai. Pribumi bukan sekadar gelaran tanpa makna, kitalah adalah anak watan. Darah yang mengalir di tubuh kita, semirah darah si jebat yang tumpah di bumi Melaka. Semirah darah si jebat yang terlekat di Tamisari, semirah darah si jebat yang tercalit di kening Hang Tua, semirah darah Hang Nadim yang terhumban di lautan terbesi. Kita masih di bumi ini, mendempani hari-hari yang semakin mencabar. Keutuhan tekad yang kental, sumpah keramat seorang pendeka takkan melayu hilang di dunia. Terima kasih.
Seterusnya kita ke acara ayam jantan yang dibalut oleh Tuan Guru di dalam daun pisang. Jadi pendekar akan mengambil potongan tersebut dan akan mengetahui kebolehan istimewa yang ada pada pendekar itu berdasarkan pada potongan ayam yang telah dicabutnya. Disediakan pulut kuning dan telur ayam sebagai penghargaan dan cenderahati buat guru yang telah menabur ilmu dan bakti. Demikianlah tadi istiadat Namat Perguruan Keris Naga II. Seterusnya kita ke Majlis Pengiktirafan Perguruan Silat Keris Naga II. Perahu payang layarnya merah berlayar menuju arah utara. Keris dipegang bersentukan darah adat pahlawan membela negara. Sebelum itu diperkenalkan Panglima Sulung Ayahanda Zaini bin Haji Jahidin. Osman Muhammad, Afendi bin Bol, Abdul Rahim bin Haji Jahidin dan Haji Muhammad Sufian bin Haji Bol Hasan. Dipersilakan Guru Muda Kanan Pendekar Hijau. Dipersilakan
Abdul Razidi bin Haji Isa. Dipersilakan seterusnya Muhammad Dahlan bin Haji Samawi. Silakan Iswandi bin Bol Hasan. Muhammad Arifin bin Azmi. Seterusnya pengisytiharan untuk guru muda Pendekar Biru. Dipersilakan Encik Fazrudin bin Haji Abdul Rahman. Silakan seterusnya Nizam bin Nawar Narawi. Seterusnya dipersilakan Muhammad Nizza. Dipersilakan seterusnya Muhammad Zulkarya bin Saidi. Samsul Nizam bin Haji Abdul Rahman. Seterusnya pengiktirafan untuk guru muda kanan Pendekar Merah. Dimulakan dengan Hasromia bin Azmi.
Seterusnya Muhammad Zul Isma bin Azmi. Kita teruskan acara dengan bacaan Iqra Perguruan Silat Keris Naga Dua. Bacaan Iqra akan diketuai oleh Guru Muda Kanan Pendika Merah Muhammad Zul Isma bin Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji akan taat setia kepada perguruan kami. Kami berjanji akan senantiasa mematuhi segala adat peraturan perguruan kami. Kami berjanji akan sentiasa memelihara rahsia perguruan kami. Kami berjanji akan sentiasa tekun dalam segala bidang pembelajaran kami. Kami berjanji tidak akan mensia-siakan segala ilmu yang ada pada kami. Demikianlah tadi ikrar perguruan silat Naga Dua yang baru saja diketuai oleh Guru Muda Kanan Pendekar Merah Muhammad Zul Isma bin Azmi. Seterusnya acara penyerahan sepengadak kepada Ayahanda Guru Pengasas Ayahanda Azmi Jahidin. Dijemput Ayahanda Guru Pengasas Ayahanda Azmi Jahidin untuk turun ke bawah untuk acara seterusnya. Sampan kotak mengapa dipakayuh hendak berlayar ke tanah seberang. Patah kepak bertongkatkan paruh, pantang menyerah di tengah gelagang. Selesai sudah upacara pengiktirafan perguruan silat Naga Dua. Majlis menjemput yang berhormat tetamu dan tetamu terhormat dan juga para hadirin untuk menikmati jamuan makan. Dipersilakan. Sambil kita menikmati jamuan makan, kita sama-sama saksikan persembahan silat daripada perguruan silat Keris Naga Dua. Dimulakan dengan pesilat kanak-kanak. Oh!
Seterusnya saksikan pesilat dewasa berbengkung warna biru.
Selanjutnya dijemput Ayahanda Zaini Jahidin, Pengerusi Perguruan Kris Naga II untuk pengiktirafan jurulatih. Pengiktirafan ini sebagai tanda penghargaan untuk generasi baru dalam terus melatih pesilat baru agar keunikan seni persilatan terus diwarisi dari zaman ke zaman. Dipersilakan Nurul Ain Yasmin binti Muhammad Zur Isma. Seterusnya dipersilakan Muhammad Harith bin Muhammad Asromia. Muhammad Izrin bin Muhammad Asromia. Nisrina Safia binti Muhammad Asromia. Nur Hafizul bin Saidi. Muhammad Safwan bin Muhammad Kasim. Dan Nur Atira. Terima kasih Ayahanda Daini Jahidin atas kesudian penyampaian pengiktirafan jurulatih itu tadi. Kita teruskan dengan menyaksikan persembahan silat daripada pesilat dewasa berbengkung biru. Baiklah, persembahan silat kita teruskan lagi dengan menjemput perguruan pencak silat warisan Spring 15. Dipersilakan. Thank you.
Seterusnya disaksikan persembahan silat daripada perguruan silat Kibau. Seterusnya, persembahan silat daripada perguruan Paris Dendam. Thank you.
persembahkan seterusnya perguruan silat Selendang Abadi. Demikianlah tadi persembahan istimewa, persembahan silat daripada kumpulan-kumpulan silat jemputan. Baiklah, kita teruskan acara ke acara sesi fotografi. Dijemput anak-anak silat, silat naga, keris naga dua untuk naik pentas untuk sesi fotografi. Juga dijemput para pendekar silat keris naga dua untuk naik pentas untuk merakamkan gambar. Mandis seterusnya menjemput Encik Zaini Bijahidin, pengurusi perguruan silat keris naga dua, untuk mengiringi yang berhormat dan ayahanda guru pengasas dan tetamu kehormat untuk naik kata pentas bagi merakamkan gambar untuk kenangan di hari esok. Dipersilakan. Thank you.
dijemput anak murid silat naga dua, kris naga dua yang lama pun dijemput untuk naik terbentas. Dijemput semua anak murid perguruan silat naga dua untuk naik terbentas untuk bersama bergambar merakamkan kenangan. Dijemput semua anak murid perguruan silat keris naga dua. Dijemput naik ke terbentas. Dijemput Ketua Pencak Silat Setia Hati Teratai dari Indonesia untuk naik ke pentas untuk merakam gambar bersama-sama bersama-sama pendekar silat naga keris dua. Thank you.
Terima kasih. Seterusnya sesi bergambar bersama guru-guru pesilat kanak-kanak boleh meninggalkan pentas. Kita merakam gambar bersama guru-guru bersama dengan Yang Berhormat. Selesailah sudah majlis malam penamat perguruan silat Keris Naga Dua. Terima kasih Yang Berhormat dan para tetamu jemputan atas kesudian untuk merakamkan gambar. Kita akhiri majlis dengan bacaan selawat. Thank you.
Tes. Okey, kita jemput lagi peserta-peserta Chris Naga 2 untuk naik ke atas pentas. Kita boleh sikit lagi gambar untuk Chris Naga 2. Okey, boleh sih? Kuning, biru, hijau. Naik atas pentas, kita bergambar lagi sekali. Okey, okey. Okey, kita minta pesilat kuning, hijau, biru untuk naik atas pentas, Chris Naga 2 untuk sesi bergambar sekali lagi. Okey, jom. Music down sikit, ada interview. Pesilat kuning, hijau, biru. J, tenggang, naik atas stage. J2, tenggang, naik atas stage. J, tenggang. Tweet. Thank you.
Yeah.